Hai teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang lagi dan selamat datang kembali di game GTA 5. Teman-teman, tadi gue lagi jalan-jalan sore mau lihat sunset dan kemudian tadi ada anak-anak kecil preman ya, preman kayak gangster kayak gitu. Mereka kopdar di sini, guys. Mereka kopdar pakai motor mini, coy. Wow, ini bisa nggak ya kita racing, guys? Ini menarik banget sih, guys. Ada motor-motor kecil kayak gini tapi bisa kita naikin oleh orang dewasa gitu kan? Kita review dulu teman-teman motor-motor anak kecil ini, motor mainan anak kecil ya buat kelas 2 SD palingan ya. Tapi dari bodinya udah kayak motor sport gede beneran, guys. Ini kece sih, guys. Kita cobain satu warna hitam deh ya, paling sini ya. Dan si Franklin tangannya ke stang, guys. Wadidaw, dia lumayan cepet juga loh, guys. Wah, enak banget. Ini enak banget, guys. Kita bakalan coba ngemodif motor anak-anak. Motor gua kemana semua, guys? Wah, ada BMX, guys. Copot helmnya, copot helmnya. Nice. Halo, bro. Mau nyobain motor gua nggak? Gila, gua dicuekin, guys. Semoga nggak hilang ya. Gila. Gue jarang-jarang naik sepeda loh di sana, San Andreas, di GTA 5. Kenapa sih setiap motor yang kita bawa pasti hilang, guys? Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita masih punya banyak karena ya motor-motor tadi kita yang buat. Jadi motor ini nge-replace motor bati ya. Kebanyakan motor-motor tuh nge-replace motor bati. Aduh, kenapa harus pakai helm? Kita ke tempat racingan, guys. Habis itu seperti biasa kita coba nge-track ya. Oh iya iya, enggak. Kita coba ke tempat pencucian mobil. Bisa nggak dicuci nih? Eh, lepas lah, Franklin. Come on. Emang si suaranya ternyata masih pakai motor bati, teman-teman. Enak banget, gila asli ini. Hey, you got off lucky, homie. Widi, mereng-mereng, guys. Widi. Langsung aja kita tancap gas ke tempat racingan, guys. Ke tempat racingan. Kita bakalan cuci motor dulu. Oh, nggak bisa kalau daerah sini, guys. Gue tuh kenapa, coy? Kalau nyuci daerah sini tuh nggak bisa, guys. Kita harus ke sebelah sini nih. Ini motor nggak dinaikin spinnya udah cepet banget, apalagi kalau dinaikin, guys. Too close. Gila, enak banget. Mereng-mereng begitunya, coy. Kelewat. Bisa nyelep di apa? Di tiang listrik, guys. Ini dia tempat cuci mobil. Gue nggak tahu bisa dimasukin motor apa enggak ya. The vehicle cannot be used with the car was. Oh,
guys, ini kan tempat nyuci mobil ya. Ya mana bisa kita bawa motor ke sini, guys? Gilang Lugi sangat 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 pintar sekali, guys. Astaga, nggak ada tempat cuci motor ya, gue baru nggak, guys. Dan kita ke tempat Oke. Kalau Santos Kasem aja, guys. Kalau Dennis ini udah buka belum ya di story mode? Lihat ya belok ya. Beloknya udah kayak pembalap. Itu masih percobaan, guys. Gua kagak lihat, sorry, gua kagak lihat, guys. Untuk sejauh ini remnya pakem banget, gila. Ini enak banget, guys. Kita mau di motor anak-anak menjadi motor drag, coy. Ya kita cepetin, guys. Semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa. Semoga bisa, semoga bisa. Oh, bisa. Here for the magic touch. Repair. Oh, ternyata ada yang rusak, guys. Armor. Oke. Brakes. Oke. Engine 84. Like. Kesanan lagi ya. Plate. Yang hitam ya, yellow on black. Chris Prey, Primary. Ternyata bisa dua, guys. Udah kayak motor Kamen Rider. Begini, guys. Begini. Kagak enak apa, guys? Putih bagus ya. Nih ice white, tapi pink kayaknya lebih kece. Yang begini nih, kita straw brown deh. Terus kita sekarang dari colornya kita cari lagi, guys. Ini kece banget, guys. Jadi agak serem-serem kayak gitu, teman-teman. Nih, keren banget nih, asli. Kita basin merawan. Transmission akselerasinya naik banget, coy. Turbo apalagi, full ternyata akselerasinya. Wheels, oke, wheels type front. Gua bilang apa, guys, ini adalah motor yang replace motor batik. Jadi begini, guys. Pantesan agak ngangkat ya, nggak sih? Hah? Agak ngangkat, motornya nggak nempel ke jalan, guys. kita coba dulu street spesial ya. Kita coba dulu street spesial. That's beauty right there, katanya, guys. Ini cocok banget katanya. Keren banget. Mata kau keren ini. Astaga, astaga. Wheel colors gak bisa. Tires design enhancement gak ngaruh, tires smoke. Mungkin kita ganti ke orange ya, biar kayak baju jaket. Udah, guys. Ternyata cuma ini doang. Gila. Kita mau nge-track nih, guys. No. Buang helm bergerigi itu, guys. Nah, begitu. That's dumb luck right here. Ini lumayan enak dari segi handling dan brakes-nya ya. Palingan kita bakalan tambahin pakai menu, guys, kecepatannya.
ngambilin juga, ini enak banget asli. Gue pernah bilang cuaca yang paling enak itu ketika jam-jam siang terus thunder. Bentar, bentaran. Biarin hujan dulu guys. Karena matahari sebelah mana ya? Terus kita ganti cuacanya ke extra sunny. Ini cuaca paling gua suka guys. Wah, nikmat banget nih. Kita naikin dulu menu sebentar ya. Kita naikin dulu kecepatannya sebentar pakai menu, teman-teman, menu custom. Cuman 177 udah enak banget guys. Kita naikin jadi 400. Torque-nya paling 3. Horsepower-nya 15. Gua rasa ini udah lumayan kece nih. Bentar. Helmnya buka guys. Helmnya buka, tolong Franklin. Ajay, ini motor mainan guys. Begini guys. Wah, ini udah lumayan cepet sih. Kirain gue mau tabrakan loh. Wah, motor GP. Wah. Jangan hilang. Oke, ini enak banget handlingnya. Belok-beloknya mereng-mereng begitu guys. Sorry pak. Gue paling seneng ngedenger. Padahal cuman ke semak-semak. Tapi langsung hilang motornya guys. Oh my goodness. Kita bikin lagi. Teman-teman, gue udah naikin semua ya speednya. Dan untuk orangnya kita ganti guys. Alah. Kenapa setiap naik motor harus pakai helm? Ayolah Franklin, usah pakai helm, kita kan anak gangster. Aduh, ada polisi, tapi ini kayaknya lebih seru guys. Kita ngambil jalur ke yang ini guys, yang baru. Gue tambahin lagi kecepatan sedikit ya, jadi agak cepet banget kalau sekarang. Gila, beloknya lihat lututnya coy. Ini enak banget. Kok gue di jalan tanah sih? Sekarang agak lebih cepet guys. Enak banget asli ini mereng-merengnya. Look.
Gua paling benci kenapa sih tiap... Enggak. Gua udah sujun aja, guys. Gila, ini cepet banget. Kita standing, guys. Kita standing, guys. Udah keren-keren. Udah keren-keren malah jatuh, guys. Ya elah, udah keren-keren. Kawan-kawan, kita tambahin dikit lagi, guys. Kita main dikit lagi. Sportsnya 30. Kita main lagi 550-an ya. Oke. Wuih. Wuih. Wah, harusnya belok ya. Aduh. Gua nabrak polisi, coy. Ini gua paling seneng ya kalau kita punya motor baru terus dimodif terus kita tancap, guys. Ini luar biasa satisfying sekali menurut gua, guys. MPH-nya harusnya di... liatin ya, gapapa deh ya. Ini enak banget, gila. Asli gue suka banget nih kecepatannya. Nggak sulit untuk dikemudikan, guys. Guys, kayaknya kita bakal akhiri, guys. Nanti gue bakalan cari motor-motor yang kece kayak gini, motor anak-anak. Aduh, gue suka banget. Mau di shotgun. Ya, motornya hilang. Kita lihat apakah dia kuat, guys. Menuju tak terbatas dan melampauinya, guys. Ini keren, guys. Oh, bisa. Gila. Hahaha.
Gila. Nyampe juga ternyata teman-teman. Oh enggak. Wah. Ini terkeren sih. Wah. Kita berhasil sampai ke atas gunung, guys. Untuk terakhir kali ya, semoga bisa, masih bisa. Mana motornya? Kalau ada motornya kita sekali lagi, kalau nggak ada ya sudah. Tapi suara motornya masih ada, guys. Oh, masih ada. Kita turun gunung sekali lagi. Ini gue enak. Teman-teman cariin ini deh. Motor atau mobil yang unik-unik gitu, guys. Satisfying sekali, guys. Aduh. Teman-teman, gue bakalan nyari motor yang unik lagi, guys. Wah, keren banget. Keren. Gue suka ini motor. Jadi, sampai ketemu di next mod. Bye-bye.